بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله hari ini kita telah sampai kepada akhir perbahasan yang berkaitan dengan hadis dhaif dan juga hadis palsu. Pada sesi yang lepas kita telah belajar beberapa bab yang berkaitan dengan hadis-hadis palsu, dan hari ini kita telah berada di khatimah ataupun di penghujung perbahasan hadis dhaif secara umumnya, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan bacaan pada bait 272. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدرج دم وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتبوا. Okay. Yang ini adalah perbahasan akhir sekali. Al-Imam Suyuti rahimahullah, dia cuba sebutkan tentang level ataupun martabat perbahasan hadis-hadis daif ataupun palsu. Yang mana disebut yang pertama sekali syarrud dhaifil wad'u, iaitu hadis yang paling teruk sekali dalam kategori hadis-hadis dhaif, iaitu hadis palsu al-wad'u. Yang mana al-Hafiz as-Suyuti as-Sakhawi rahimahullah dia bagi tahu, disebutkan perbahasan al-wad' dalam perbahasan hadis walaupun ianya bukan hadis, adalah kerana untuk kita nak belajar ataupun kita nak tahu tentang cara-cara mengenali hadis-hadis yang palsu. Jadi kerana itu dimasukkan dalam perbahasan hadis palsu, dan bukannya kerana ianya adalah sebuah hadis. Jadi diberitahu adalah hadis yang paling teruk darajahnya. Apa yang orang sandarkan sebagai hadis itu yang paling teruk, iaitu palsu, yang tidak ada sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberitahu kat sini fal matruku thumma dhunnuk, iaitu dia kata kemudiannya hadis matruk. Kat sini yang saya sedikit muskil, kerana kita tak sebut hadis matruk. Tak ada satu hadis yang kita panggil sebagai hadis matruk, tetapi perawi matruk tu ada. Dan kemudian kat sini diasingkan fal matruku thumma dhunnukri, maksudnya hadis matruk kemudiannya hadis mungkar yang ada nakarah, mungkar. Yang kat sini problem. Sebab biasanya perawi yang mungkar itu, perawi yang matruk itu yang akan menyebabkan hadis dia dilabel sebagai mungkar. Tetapi tak ada kita panggil sebagai ini hadis matruk. Iaitu matruk ni maksudnya ditinggalkan. Maksudnya para ulama tinggalkan hadis dia sebabkan dia terlampau lemah. Matruk ini adalah sifat kepada perawi, yang mana kalau ada perawi yang matruk, barulah dipanggil sebagai hadis mungkar. Jadi tertib susunan ini saya kurang pasti kenapa Al-Hafiz Suyuti rahimahullah dia susun matruk kemudiannya mungkar. Sebab dia adalah sekali, iaitu perawi itu bagaimana dilabel sebagai perawi yang matruk. Matruk yang perawi yang dinilai sebagai matruk antaranya adalah disebabkan pertamanya perawi tersebut banyak meriwayatkan hadis-hadis yang bermasalah besar, hadis-hadis yang menyanggahi kawaid-kawaid syar'iyah, hadis-hadis mungkar. Perawi tersebut banyak sangat meriwayatkan hadis-hadis macam ni walaupun dia tak sengaja. Maka perawi tersebut akan dianggap sebagai perawi yang matruk. Begitu juga dilabel sebagai matruk, iaitu perawi-perawi yang dituduh berdusta. Muttaham bil kadhib. Dan perawi itu boleh dituduh sebagai berdusta, yang pertamanya kerana dia pernah berdusta di dalam percakapan hariannya. Maksudnya, kalau kita selalu berdusta, maka kita akan dilabel sebagai muttaham bil kadhib, dituduh sebagai pendusta. Walaupun tidak didapati perawi tersebut sengaja mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana sikap kita yang tidak berhati-hati, yang sanggup berdusta dalam keadaan kita bergurau ataupun berdusta secara main-main, maka tidak mustahil dengan sikap kita yang sambil lewa sedemikian
akan menyebabkan kita terjebak di dalam pendustaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang berdusta, dia kurang perasaan takwa dia. Dia tidak berasa takut dengan Allah. Jadi bila dia tiada atau kurang perasaan takutnya pada Allah, maka tidak mustahil untuk dia berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah perawi yang dilabel sebagai perawi yang matruk. Kalau ada perawi-perawi jenis ini di dalam sanad hadis, maka kebiasaannya para ulama akan menilai hadisnya sebagai hadis yang mungkar. Jadi kategori hadis yang mungkar kita telah berbahaskan dalam beberapa siri yang lepas, iaitu di sebahagian daripada kategori hadis yang sangat lemah, dan dia adalah kategori hadis yang lemah, sangat lemah, yang tidak boleh diperkuatkan. Jadi level selepas daripada hadis palsu iaitu hadis mungkar. Kemudian Al-Hafiz Suyuti rahimahullah kat sini sebut fal mu'allu. Selepas daripada hadis mungkar, dia bagi tahu level yang seterusnya yang lebih ringan sikit daripada itu, iaitu hadis mu'all atau ma'lul. Hadis yang ini pun saya muskil juga. Kenapa disebut hadis ma'lul atau mu'all, sedangkan mu'all itu bukan satu status hadis. Dia bukan satu label hadis ni kita kata, oh hadis ni ma'lul, maka kita boleh tolak hadis dia. Tetapi mu'all ini iaitu ada kecacatan, dikritik oleh para ulama. Yang mana kritikan itu, bila disebut hadis ni mu'all, tak semestinya illah tersebut, kritikan tersebut memberi kesan kepada hadis. Ada kritikan-kritikan yang tidak memberi kesan kepada hadis. Ada kecacatan lain yang memang memberi kesan berat kepada hadis, dan ada juga yang hanya sekadar memberi kesan yang ringan kepada hadis. Jadi hadis mu'al bila disebutkan selepas daripada matruk ini tak berapa tepat saya rasa, kerana lafaz mu'al ini umum. Sebab hadis yang mu'al dia ada banyak jenis. Kenapa hadis tersebut dianggap ada kecacatan? Yang mana kita dah belajar ada hadis maqlub, hadis mudraj, hadis syadz, dan ini semua kategori hadis yang ma'lul ataupun mu'al. Maka yang ini juga saya kurang pasti kenapa disusun selepas daripada hadis mungkar. Kemudian selepas daripada hadis mu'al, Al-Hafiz Suyuti rahimahullah sebut hadis mudraj. Yang mana kita pernah bincangkan sebelum ini, hadis mudraj iaitu di sebahagian daripada kategori hadis dhaif, yang mana mudraj ini kalau kita nak ulang balik, iaitu yang berkaitan perawi dia termasukkan perkataan lain selain daripada hadis Nabi. Dia tercampur yang menyebabkan orang keliru dan menganggap itu sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bila mana Al-Bukhari rahimahullah diriwayatkan hadis Aisyah tentang turunnya wahyu. Maka Aisyah nukilkan cerita Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Dia kata kana yatahannathu fi ghari Hira wa huwa at-ta'abbud. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam macam menjauhkan diri bersendirian di Gua Hira. Kemudian perawi iaitu Az-Zuhri, dia cuba nak tafsirkan maksud at-tahannuth kat situ. Dia kata wa huwa at-ta'abbud, iaitu beribadah. Jadi sebahagian orang ingat ta'abbud kat situ iaitu itu sebahagian daripada kalam Aisyah, sedangkan dia bukan daripada kalam Aisyah, sebab kat situ tak diperjelaskan ianya adalah daripada kalam Az-Zuhri, tafsiran Az-Zuhri yang perawi hadis itu sendiri. Jadi kat sini lafaz at-ta'abbud iaitu ini adalah mudraj, iaitu tambahan selingan yang dimasukkan di dalam hadis dan ianya bukan hadis. Macam pada minggu lepas kita cerita tentang satu contoh hadis mudraj, bila mana seorang perawi Thabit dan gurunya Syarik, dia melihat muridnya itu masuk dalam kelas, masa tu dia tengah sampaikan hadis. Kemudian bila dia nampak murid dia tu masuk, wajah dia bercahaya, dia tak stop, dia stop hadis tu, kemudian dia terus puji murid dia tanpa ada menyelitkan perkataan yang membezakan antara hadis dia dengan pujian dia terhadap murid. Kemudian dia kata siapa yang bersungguh beribadah di malam hari, maka wajahnya cerah di siang hari. Jadi sebahagian daripada perawi diingatkan itu sebahagian daripada hadis Nabi, sedangkan itu adalah tambahan, adalah kata-kata daripada syarik itu sendiri. Maka kat sini lafaz tambahan tersebut adalah mudraj, yang mana kita kena bezakan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian disebut lagi selepas daripada itu, wa ba'dahu al-maqlubu fal muttarib. Dan selepas dia iaitu hadis maqluba dan kemudian muttarib. Saya rasa muttarib itu lebih teruk daripada maqlub. Tapi kat sini disebut hadis maqlub dulu. Sebab maqlub ini hadis yang kalau kita bincangkan dia bukan nasi maqlub. Mungkin tak ramai orang tahu nasi maqlub melainkan orang-orang yang pernah duduk di negara Arab. Cara dimasak maqlub dia maksudnya terbalik. Dia ada cara masak. Saya tak pandai masak. Jadi saya tahu order. Jadi maqlub ini berlaku keterbalikan dalam sanad. Contohnya hadis tentang dalam Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari hadis tersebut menyebut bahawa 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di akhirat kelak. Salah satu daripada ciri dia iaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanan dan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri. Tetapi dalam salah satu daripada riwayat Muslim ada menyebut bahawa sedekah dengan tangan kiri sehingga tidak diketahui tangan kanan. Yang itu ada unsur makhluk terbalik. Sebab sepatutnya kanan. Sebab tangan kanan yang memberi, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Tetapi tangan yang memberi itu sudah pasti secara sunnahnya iaitu daripada tangan kanan. Maka tangan kanan itu lebih tepat lafaz dia. Tetapi lafaz Muslim kat sini ada terbalik. Di kiri tertukar kanan. Tetapi tak memberi efek. Walaupun dari segi lafaznya ada kesilapan. Tetapi overall content hadis itu tidak memberi efek. Kerana maksud dalam hadis ini bukannya dia nak tujukan tentang hukum memberi dengan tangan kiri atau kanan. Tak. Tetapi dia nak menyentuh tentang bab bersedekah dengan ikhlas. Jadi tak kisahlah sama ada kanan ataupun kiri. Yang penting dalam bab tersebut itu hanya metafora yang nak menggambarkan tentang keikhlasan orang yang memberi. Jadi itu kategori makhluk. Jadi makhluk ini tak semestinya memberi efek. Ada yang memberi efek, ada yang tidak memberi efek dan bab ini telah kita bahaskan pada siri-siri yang lepas. Dan sebab itu kita tak bagi tahu yang makhluk ini sepatutnya lebih ringan daripada muttarib yang disebutkan selepas ini fal muttarib. Sebab hadis yang muttarib iaitu hadis yang memang didapati bahawa ianya ada unsur percanggahan yang tak boleh nak dihimpunkan lagi hadis tersebut. Dan kita telah bincangkan pada siri-siri yang lepas tentang syarat-syarat hadis muttarib. Apa hadis yang boleh dikategorikan sebagai hadis yang muttarib. Overall, ittirab ini berlaku disebabkan beberapa faktor. Jadi dia tidak, kira kata hadis bila sebut perbahasan hadis muttarib, ianya tidak bercanggah dengan apa yang kita sebut bahawa tiada percanggahan di antara hadis-hadis yang sahih. Kerana hadis yang muttarib ini daif. Disebabkan perawi dia ada kesilapan dalam meriwayatkan hadis tersebut yang menyebabkan kelihatan bercanggah. Dan kita bagi tahu syarat nak menghukum hadis tersebut sebagai muttarib ketat. Mesti tak boleh nak dijamakkan lagi. Tak boleh nak ditarjihkan. Dibuat mana-mana pemberat. Kata nak sokong yang ni ataupun yang ni. Tak boleh. Dua-dua sama kuat. Dua-dua sama power. Dua-dua kita tak boleh nak himpunkan makna dia dah lagi. Maka, kat situlah baru boleh dihukum sebagai muttarib. Iaitu, riwayat tersebut akan menjadi daif. Manakala hadis sahih, tiada percanggahan yang berlaku dalam hadis-hadis sahih. Dan sebab tu kita kena belajar betul-betul perbahasan hadis supaya kita akan kenal. Dan kita tidak akan mudah menganggap satu hadis itu sebagai bercanggah. Sebab di situlah terletaknya kita belajar yang pertamanya ilmu riwayat. Kita belajar tentang mustalahul hadis. Kita belajar tentang perbahasan ilmu takhrij. Nak menentukan status satu hadis. Kita belajar tentang ilmu berkaitan perawi. Nak tahu siapa perawi yang baik memori dia. Siapa yang selalu melakukan kesilapan. Bila kita tahu tentang itu baru kita tahu hadis ni daif ataupun hadis ni tak. Jadi kita tak boleh kata hadis itu bercanggah jika satu hadis itu sahih. Satu hadis lagi daif. Of course tak boleh. Sebab tak sama level. Kita bagi tahu semasa kita bahaskan perbahasan hadis muttarib, hadis itu mesti sama level. Tetapi dalam kes ini kalau tak sama level tak boleh. Begitu juga jika hadis tersebut bila kita belajar satu hadis itu penting untuk nak kita belajar ilmu mustalah hadis macam ni. Kat sana ada perbahasan hadis mukhtalaful hadis ataupun mushkilul hadis. Iaitu hadis-hadis yang kita rasakan ada percanggahan dari sudut makna dia. Kita rasa, kenapa dalam hadis ni sebut macam ni, hadis ni sebut macam ni. Sedangkan ada cara nak himpunkan, jamakkan antara makna hadis tersebut.
yang mana kita kena belajar perbahasan usul fiqh. Ada perbahasan mutlak, ada perbahasan muqayyad, nasikh, mansukh dan macam-macam lagi cara untuk nak kita berinteraksi dan memahami nusus. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dikarang kitab di Ar-Risalah atas permintaan seorang ulama hadis Abdul Rahman Ibn Mahdi, kerana dia nak bagi masyarakat pada zaman dia faham macam mana kita nak memahami hadis-hadis. Dan kalau tak mudah, ada orang akan anggap hadis ini bercanggah dengan hadis ini, hadis ini tak boleh nak difahami, macam mana kita nak istimbat ataupun mengeluarkan sesuatu hukum. Jadi penting untuk kita belajar ilmu riwayatul hadis dan juga dirayatul hadis, usul fiqh dan seumpamanya. Dari situ baru kita ada disiplin. Kalau orang yang tak belajar tentang perbahasan ini, itulah orang yang dia terlampau kira kata mendakwa diri dia tahu segala benda dan terus nampak hadis ini macam ni, hadis ini begitu, terus dia hukum sebagai bercanggah. Tapi dia tak tahu, oh rupanya hadis ini daif, oh rupanya hadis ini mungkar. Hadis ini, bila kita nilai hadis itu sebagai daif, dia kata pula kita pandai-pandai nak daifkan satu-satu hadis. Tak ada macam mana, ada orang begitu. Okey. Jadi dia kata lagi kemudian, wa akharuna ghaira hadza rattabu, iaitu sebahagian daripada para ulama yang lain, para penulis yang lain menyusun hadis-hadis ini lain daripada apa yang As-Suyuti sebutkan di sini. So dia bagi tahu ada ulama disusun dari segi level peringkat dia berbeza. Okey, baca lagi. وَمَنْ رَوَى مَتْنًا صَحِيحًا يَجْزِمُ أَوْ وَاهِيًا أَوْ حَالَهُ لَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ يُمَرِّضُ وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضُ. Okay. Dalam dua bab ini, Al-Hafiz Suyuti bagi tahu kita kaedah cara kita menyampaikan suatu hadis. Yang pertama dikata, وَمَنْ رَوَى مَتْنًا صَحِيحًا يَجْزِمُ. Siapa yang meriwayatkan suatu hadis itu yang mana memang diketahui sebagai hadis yang sahih, dia boleh menggunakan uslub al-jazm. Al-jazm ni maksudnya uslub confirm. Contohnya kita kata Nabi kata begitu, Nabi buat begitu. Ah ha, itu uslub ayat, cara olah memang seolah confirm. Nabi buat begitu, Nabi mengucapkan begitu. Tetapi kalau kita tak confirm ataupun kita menukilkan satu-satu hadis yang daif ataupun ada kelemahan ataupun kita ragui ataupun yang kita tak tahu tentang statusnya, maka As-Suyuti rahimahullah sebut kat sini kita gunakan sirah tamrid. Sirah tamrid iaitu, tamrid ni dalam bahasa Arab iaitu yang ada macam bentuk penyakit tu ada kat situ. Maksudnya jangan gunakan uslub bahasa confirm, Nabi ajar kita macam ni, Nabi buat begini. Tapi kita guna dalam bahasa Arab, dia guna sirah tamrid ni iaitu mabni lil majhul, iaitu kalau, okey ni explain dalam bahasa Arab sikit. Kalau dalam bahasa Arab kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita confirm itu ayat jazm. Kita kata Rasulullah berkata sekian sekian. Tetapi kalau kita sebut qila, kita tak kata qala, qila. Qila ini adalah ayat at-tamrid. Kita kata dikatakan. Dari segi terjemahan, dikatakan. Kalau zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita confirm, kita kata Rasulullah menyebutkan sekian sekian. Tetapi bila kita kata zukira ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ayat tak confirm. Ha, dalam bahasa Arab itu ayat, kalau orang dengar uslub macam tu, maka dia tahu bahawa orang ini tak berapa pasti dalam apa yang dinukil. Jadi boleh digunakan dhukira, nuqila, qila, perkataan-perkataan yang ada dinukilkan, disebut, disampaikan, aku dengar disampaikan kepada aku begini. Yang ini adalah apa yang dipesan oleh para ulama. Kalau kita nak mention satu hadis yang kita tak confirm, gunakan ayat-ayat sedemikian. Cuma di dalam konteks apa yang disebut oleh para ulama ni, dalam konteks masyarakat Arab yang diorang faham uslub bahasa Arab, oh dia orang tahu ini uslub tamrid, yang ini maksudnya uslub al-jazm. Tetapi dalam bahasa Melayu, untuk situasi masyarakat kita, kita kena olah sikit.
Kita tak boleh guna perkataan macam ni sebab orang ramai tak faham. Kalau kita sebut, dikatakan Nabi SAW pernah melakukan itu dan ini, orang yang mendengar dia akan kata, ya, okay, confirm. Asal ada perkataan Rasulullah je, ah ini confirm. Jadi kita kena ubah sikit uslub, kita kena bubuh ayat-ayat yang menggambarkan bahawa kita tak pasti tentang status hadis itu, ataupun kalau kita tahu ada kelemahan, kita sebut. Sebagai contoh, kalau saya bawa satu hadis, kita kata ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda mengajarkan kepada kita sekian dan sekian. Jadi kita yang pertama, untuk orang Melayu, kita kena sebut. Kalau kita tak pasti, tapi saya tak pasti kesahihan hadis tersebut. Ataupun kita bagi tahu saya belum semak lagi kesahihan hadis tersebut. Ataupun kita bagi tahu dalam hadis tersebut ada beberapa kritikan dan kelemahan yang disebut oleh para ulama. Iaitu kita sebut ada kritikan, kita pun tak pasti kritikan itu memberi kesan yang membuatkan hadis itu dinilai lemah ataupun tak. Jadi kita kena sebut dengan ayat-ayat berdemikian untuk nak menghilangkan kemusykilan daripada kalangan hadirin, daripada kalangan orang yang mendengar. Dan kedua, mesti kita lazimkan diri kita untuk nak mention tentang sumber hadis. Dalam aspek masyarakat kita pada zaman sekarang, kita at least kalau kita tak tahu martabat level satu hadis itu, sebutlah sumber dia. Belajar untuk orang-orang yang memberikan ceramah, jangan hanya sebut matan hadis itu sekian-sekian, tetapi at least bagi tahu, confirmkan dulu, ini adalah hadis riwayat At-Tirmidhi, ini adalah riwayat hadis daripada Sunan Ibn Majah. At least kalau kita mungkin ternukilkan hadis-hadis yang daif ataupun yang sangat lemah ataupun yang palsu, orang yang mendengar boleh menyemak dengan lebih mudah bila kita sertakan dengan sumber. Dan tak ada gunanya pada zaman ini kita sertakan sanad hadis secara komplit. Ada orang dia kata, eh tak, zaman sekarang punya hadis dia tak sebut sanad yang ada dalam kitab. Kalau disebut sanad tu dalam apa yang daripada sanad Bukhari, sanad Nasa'i, tak apa. Tapi dia sebut sanad, okey, tak ada, ini hadis ini saya dengar daripada guru saya. Guru saya ambil daripada guru saya. Guru-guru lagi, macam-macam guru. Semua dia punya sanad dia, dia punya dalil dia guru je. Yang ini bukanlah sumber hadis. Siapa guru? Daripada mana sumber guru? Pening. Dia kena sertakan daripada kitab mana dia ambil. Supaya kita tahu, ini tak ada, ini saya hadis ini ada ada dalam kitab-kitab jawi kita. Ada dalam kitab-kitab pondok kita. Tak boleh lah. Bukan macam tu. Banyak je hadis-hadis kita kata ada dalam kitab-kitab teks sekolah, budak sekolah rendah pun ada. Tetapi hadis itu bermasalah. Jadi orang yang menukilkan hadis kena disiplinkan diri, cuba sebut hadis tersebut. Mungkin dia confused. Hadis ini ada dalam sunan mana? Tirmidhi ke Nasa'i? Tapi saya confirm ada dalam salah satu sunan. Sebutlah hadis ini diriwayatkan oleh salah satu daripada ashabus sunan, daripada pengarang kitab sunan. Jadi orang kalau nak semak, bantulah mudah. Ini disebut hadis tak tahu mana sumber, orang dengar, orang tanya kita. Orang tanya kita, kita pening kepala nak mencari. Dan kerja kita bukan nak mencari itu je. Banyak lagi apa yang kita nak buat dalam mencari hadis ni, sometimes makan masa yang sangat banyak. Lagi-lagi hadis yang tak tahu mana sumber dia. Hadis yang ada masalah yang pelbagai. Jadi lazimkan untuk sentiasa disiplinkan diri bila mana kita bermuamalah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. At least tak ingat pun hadis riwayat Bukhari, Muslim ke. Sebutlah hadis ni riwayat daripada sahabat mana? Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Sebab kita boleh cari dengan cara kitab-kitab masanid, kitab-kitab yang menyusun hadis mengikut nama-nama sahabat. Dia himpunkan hadis satu sahabat pada satu tempat, macam Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Okey. Sambung. Fil wa'dhi aw fadailil a'mali lal 'aqdi wal harami wal halali wala idza yashtaddu da'fun thumma man da'fan ra'a fi sanadin wa rama'an. Alright. Yang kat sini dalam bait yang sikit ini di akhir sekali, Al-Imam Suyuti rahimahullah dia sentuh sikit tentang perbahasan hukum meriwayatkan hadis daif.
yang mana kita selalu gaduh-gaduh, bincang panjang lebar. Kita ni, ya, Imam Suyuti ni sebut sikit je. Dia sebut sikit. Mungkin dia tak mahu bergaduh banyak lah. Jadi, ringkasnya, nak beramal dengan hadis daif, bagus disebut pada perbahasan akhir. Supaya kalau kita dah belajar tentang hadis daif sebelum ini, bila kita cerita tentang daif, kita baru boleh dapat gambaran daif yang macam mana. Ada orang ni hanya cerita pasal hadis daif, tak boleh beramal, boleh beramal. Tapi dia tak tahu pun apa jenis-jenis daif, daif macam mana, bentuk-bentuk daif. Yang ni kesilapan besar. Tetapi bila kita dah belajar, di akhir sekali baru kita sebut tentang hukum beramal dengan hadis daif, at least dia akan membantu kita untuk nak memahami dengan lebih baik. Jadi, adakah boleh beramal dengan hadis daif? Nah, ini satu polemik yang besar. Tetapi kesimpulannya apa yang saya nak sampaikan, iaitu saya mengatakan bahawa ini adalah satu khilaf muktabar yang perlu kita hormati, yang perlu kita terima. Kalaulah ada pandangan yang menerima ataupun yang menolak. Ada sebahagian ulama' tidak dinafikan. Mereka menolak untuk nak beramal dengan hadis daif secara total. Dinukilkan daripada beberapa ahli ilmu ataupun ahli hadis yang mana sebahagian daripadanya masih lagi boleh diperdebatkan. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, dinukilkan bahawa Al-Imam Al-Bukhari tidak beramal dengan hadis daif ataupun menolak hadis daif. Tetapi masih boleh dipertikaikan kerana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pun dia ada menggunakan ataupun memasukkan hadis-hadis daif di dalam kitab-kitab dia seperti Al-Adabul Mufrad dan lain-lain. Cuma dalam kitab sahih dia distrik. Tetapi itu pun dia ada masukkan juga sebahagian hadis daif sebagai penguat kepada hadis-hadis yang lain. Sebagai sokongan. Okey? Itu contoh. Tetapi Al-Imam Muslim nampak lebih jelas sebab apa yang dia bagitahu dalam mukaddimah sahih Muslim. Bila mana Al-Imam Muslim dalam mukaddimah sahih dia, dia mencela orang yang meriwayatkan hadis daif tanpa menyebut tentang kedaifan ataupun kelemahan hadis tersebut. Dan dinukilkan lagi daripada sebahagian ulama lain seperti Ibn Hazm rahmatullahi alaihim jami'a. Dan juga di sana ada ramai, saya boleh kata jumhur lah, lebih ramai irhamukallah, yang mana lebih memilih untuk nak beramal dengan hadis daif. Beramal dengan hadis daif dari sudut hukum sebahagiannya. Jika dia ada syarat-syarat dia lah, bukannya secara total. Walaupun sebahagian daripada ulama dia mention bahawa hadis daif tak boleh diamalkan dalam hukum hakam. Tetapi kita boleh tengok, kalau kata kita buka kitab-kitab mazhab-mazhab fiqh, even dalam kitab-kitab hadis sendiri, mereka menggunapakai hadis daif tetapi dengan ciri dan syarat yang spesifik, bukannya secara mutlak. Overall, kita boleh faham bahawa hadis daif ini dia ada jenis dia. Yang pertama yang sangat daif. Yang keduanya yang daif biasa. Yang sangat daif ini yang memang kita tak boleh pakai. Yang ini tolak tepi kita punya perbahasan. Tetapi yang kita bincangkan dalam bab ini iaitu daif yang ringan. Daif yang mungkin dia ada sokongan yang boleh menguatkan dia, ataupun mungkin dia tidak ada sokongan tetapi di kategori daif yang ringan. Daif yang ringan ini, kita ulas balik, iaitu kelemahan yang berpunca daripada ingatan perawi. Perawi tersebut, dia taklah terlalu banyak melakukan kesalahan. Tetapi dia adalah perawi yang kita kata banyaklah juga, maybe dalam more than 50% melakukan kesalahan dalam riwayat dia. Jadi perawi ini akan dilabel sebagai perawi yang su'ul hifz, sayyi'ul hifz, perawi yang teruk ingatan dia. Kathirul wahab, banyak melakukan kesilapan, kesalahan. Jenis-jenis ini adalah kelemahan yang ringan. Kalau ada sokongan yang lain, maka kita boleh katakan boleh menguatkan hadis dia lah. Sebab perawi yang lemah ingatan, ada orang lain yang diiktiraf boleh menyokong riwayat dia, membuktikan dalam hadis tersebut perawi tersebut tak salah. Okey. Kemudian ada syarat ulama sebut, even yang beramal dengan hadis daif pun ulama dah sebut syarat-syarat dia. Antaranya hadis tersebut tadi kita dah bagi tahu, dia tidak boleh terlalu lemah. Sebab kalau terlalu lemah apa guna? Apa guna kita belajar susah payah hadis ni? Semua hadis kita boleh beramal? Tak. Sebab hadis yang lemah ini, kena sangat lemah ini, persen dia melakukan kesilapan itu sangat banyak. Maybe kita boleh kata
lebih 70% ke atas lah. Dia punya hadis dia banyak salah. Jadi orang macam ni memang tak boleh pakai lah. Bila tak boleh pakai, maka tolak tepi lah apa-apa pakai. Okay, itu hadis yang sangat lemah, memang kita tak boleh pakai. Hadis mungkar, hadis-hadis yang kita tengok dihukum macam batil dan sebagainya ni tak boleh pakai. Tak boleh diperkuatkan dalam konteks tersebut. Dan kemudian syarat yang kedua, hadis tersebut iaitu tidak diguna pakai, hadis tersebut hanya dipakai dalam bab fadailul amal dan juga bab targhibut tarhib dan juga bab akhlak. Bab-bab yang ringan lah, sirah sebagainya. Yang ini masih lagi boleh ditoleransi kelemahan yang ringan. Sebab bab yang akhlak ini dia tak ada isu sangat. Sebab manusia semua dituntut melakukan akhlak yang baik. Jadi tak ada isu halal dan haram kat situ. Begitu juga dalam bab targhibut tarhib ataupun fadailul a'mal, iaitu bab yang menggalakkan untuk nak kita melakukan sesuatu amalan, menceritakan tentang ganjaran sesuatu amalan. Ulama ada sedikit toleran dalam bab ni. Disebabkan dia hanya menceritakan ganjaran. Selagi mana dia tidak terlampau over ataupun sampai ke tahap sangat lemah atau palsu, masihlah ulama tu boleh ambil bab ni sebagai penenang diri. Sebagai kita kata, oh amalan ni macam ada hadis dhaif, macam kita kata maybe lah, maybe kita mengharap, harapan tu ada. Kemudian syarat yang seterusnya, hadis tersebut mesti syarat dia ada asal yang diamalkan. Asal yang diamalkan, contoh kita semua tahu hadis tentang puasa Ashura. Puasa Ashura sunnah. Salat duha sunnah dengan hadis-hadis sahih yang ada. Jadi masyru', hadis amalan tersebut memang disyariatkan. Cuma tiba-tiba datang hadis yang cerita tentang ganjaran puasa Ashura ataupun ganjaran orang yang menunaikan solat duha, tapi ganjaran tersebut dhaif. Hadis tersebut dhaif. Yang ini dalam bab yang kita boleh terima. Sebab kita beramal dengan amalan yang sedia ada. Tetapi ganjaran tersebut hanya bonus. Dari sudut kita kata, kalau sahih, okeylah. Dapat pahala banyak macam ni. Tapi kalau tak sahih, amalan tersebut tetap ada asal daripada syariat dan bukan satu amalan bidah dalam bab tersebut. Dan yang ke syarat yang keberapa dah? Keempat, iaitu hadis tersebut mesti juga dia bukannya satu hadis ni sebagai ulama sebut, Ibnu Hajar ada sebut, even some syarat disebut Ibnu Daqiqul Eid, yang mana dia bagi tahu bahawa sebahagiannya kita jangan, bila kita beramal dengan hadis dhaif tu kita yakini sepenuhnya, tetapi kita hanya beramal dari sudut ihtiyat, iaitu kita berhati-hati seolah-olah kita nak melabur di satu tempat yang kita tak rugi. Kita nak melabur, kita tahu kalau kita tak berjaya pun dalam bisnes ni, kita tak rugi. Tapi kalau berjaya bisnes ni, kita dapat keuntungan. Jadi dalam bab tersebut je, kita beramal, kalau betul, dapatlah ganjaran besar ni, dapatlah istana ni. Tapi kalau tak betul, maka tak ada masalah. Sebab memang amalan tersebut sahih. Betul. Ada fadilat dia, yang mana hadis-hadis lain yang sahih. Jadi kat sini ni antara syarat-syarat dia. Tetapi bila kita renungkan balik syarat-syarat yang digariskan oleh certain ulama, Ibnu Hajar, ini semua, kita boleh nampak bahawa seolah-olah macam tak nak memberikan kebenaran untuk kita beramal dengan hadis dhaif. Why? Pertama, syarat beramal hadis tersebut tidak boleh terlampau dhaif. Siapa yang tahu? Melainkan orang yang betul-betul belajar ataupun kepakaran ni dalam bidang hadis. Tetapi orang awam, orang yang tak mahir, sebab tu kita tengok sekarang ni, semua orang langgar je. Hadis ni sangat lemah, dhaif. Dia kata hadis dhaif kan boleh beramal? Dia tak dapat nak beza. Hadis dhaif ke yang dhaif jiddan? Dan sebahagian hadis palsu pun pakai. Kita kata hadis ni palsu. Hadis palsu kan ulama masukkan bahawa hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal? Tak percaya tengok ni. Tengok. Suyuti ni pun bahagikan hadis maudhu' bawah perbahasan hadis dhaif. Apa lagi nak cerita? Jadi
kekeliruan ni lah buatkan kita susah melainkan orang yang expert. Macam mana kita nak tahu hadis tersebut ada asal yang diamalkan? Orang yang belajarlah, orang awam payah nak amalkan benda ni. Jadi syarat-syarat ni kalau kita tengok ketat untuk diamalkan oleh orang awam. Tetapi realiti kita tengok dari sudut pengamalan para ulama, dia mention, dia masukkan hadis-hadis yang lemah dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab sirah, kita akan dapati riwayat-riwayat yang ada kritikan. Tetapi ulama memang maklum dalam bab-bab sirah nabawiyah, bab-bab fadail, mereka tolerant sikit. Mereka ada riwayatkan hadis-hadis demikian. Jadi kalau dalam kes-kes sirah, tak perlulah kita terlampau strict sangat. Tetapi as long kita pastikan dia ada asal, dia tidak bercanggah dengan maklumat yang lain yang sahih, dia tidak bercanggah dengan kaedah-kaedah syariah yang lain, maka boleh. Sebab yang tidak dibenarkan oleh ulama especially diketatkan dalam bab hukum hakam. Sebab bab hukum hakam, bab yang menceritakan tentang halal dan haram, yang akan menyebabkan orang itu dapat pahala, dapat dosa, yang akan melibatkan amalan itu sama ada sunnah ataupun bid'ah. Sebab itu ulama tegas dalam bab hukum hakam. As long sirah tersebut tidak memberi efek kepada hukum hakam, maka boleh diriwayat ataupun diceritakan. Tetapi kalau macam tadi kita bagi tahu ada dawabik dia, at least kita bagi tahu, tetapi kesahihan cerita ini saya tak pasti. Ataupun mungkin dalam kes ini ada some ulama dikritik tentang kes tersebut. Jadi kita jelaskan kepada masyarakat awam. Jadi ini perbahasan yang berkaitan dengan hadis, kita kata hukum beramal dengan hadis dhaif. Dalam bab ini kita bagi tahu kita lenient, tolerant sikit, tetapi kena pastikanlah hadis ini kategori yang mana. Dan barulah kita boleh berterbuka sikitlah dalam bab ini. Tetapi siapa yang kata semua jenis dhaif boleh masuk, ini semua tak betul. Sebab penat ulama duk karang syarat-syarat hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu, bagi-bagi kategori, bincang ni semua. Tiba-tiba semua hadis boleh pakai. Baik, ni semua hadis boleh pakai. No problem. Buat apa bincang sahih, hasan tu? Tak payah ha? Penat orang yang belajar tinggi-tinggi hadis, sepayah belajar hadis ni, buat macam-macam. Rupanya semua hadis boleh pakai. Baik, pakai je semua. Okay, macam lagi. يقول في المتن ضعيف قيادة بسناد خوف مجيء أجودا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد. Okay, yang ini pesanan terakhir daripada Imam Suyuti rahimahullah dalam bab ini. Kalau kita tengah baca hadis, meriwayatkan satu hadis, tiba-tiba kita mendapati hadis tersebut dhaif, maka dalam sanad itu dhaif. Tetapi kita tak pasti hadis tu dhaif ke tak sebenarnya. Jadi kalau kita nak hukumkan satu hadis tu berdasarkan kepada sanad hadis yang ada di depan mata kita ni, kita jangan bagi tahu tetapi hadis ini dhaif. Jangan sebut macam tu. Tetapi sebut hadis ni dengan sanad ini dhaif ataupun hadis ni sanadnya dhaif. Kita taqidkan dia. Taqid ni macam kita kekang ni. Jangan lepaskan dia semua. Jangan hukum pukal. Hadis ni dhaif. Tetapi kita kata sanad dia dhaif. Sebab kita tak tahu. Mungkin ada hadis yang sama dengan sanad yang lain sahih. Mungkin ada hadis yang lain dengan sanad yang lain menguatkan hadis ni, menyebabkan hadis tersebut sebenarnya tak dhaif. Tetapi hasan ataupun sahih. Tapi kita dah hukum hadis itu dhaif. Bila kita hukum secara pukal hadis tu dhaif, seolah-olah kita menafikan maksud hadis ni, matan hadis ni semua dhaif. Yang menyebabkan orang yang tak beramal dengan dhaif dalam bab tu, dia akan tolak. Tetapi yang ini kita kena sebut. Kalau ini je yang kita tahu, tetapi hadis riwayat Ibnu Majah ini dhaif. Jadi bila kita sebut macam tu, mungkin ada hadis yang sama riwayat Tirmizi sahih. Jadi kita tidak, dalam ilmu hadis ni bagus, dia tidak mengajar kita untuk nak mempukalkan sepandangan, penilaian kita. Semua kena ambil roh spirit. Ilmu hadis ini sebenarnya kalau kita nak nilai dia,
kita nak faham bukan hanya sekadar kita tahu tentang sahih dhaif, tentang perawi ni dajjal ke bukan dajjal ke, Ya'juj Ma'juj kan, tetapi kita belajar tentang ini adalah life kita. Sebenarnya dalam hadis ni mengajarkan kita banyak prinsip cara kita berinteraksi. Macam mana dalam Ibnu Hajar tengok dia ajar kita dalam bab ni, jangan kita menilai secara pukal, jangan kita tengok orang tu melakukan satu nila maka rosak semua kebaikan dia. Sama orang dia nampak sedikit kecacatan keburukan orang tu, dia terus nampak orang tu terus jahat. Kalau orang tengok whiteboard ni, orang akan nampak ayat ni, tulisan-tulisan hitam ni, tetapi orang tak nampak tulis whiteboard yang putih ni. Gua putih ni yang lebih banyak daripada yang hitam tu. Jadi kat situlah ilmu hadis mengajar kita banyak prinsip-prinsip yang sebenarnya kita boleh ambil manfaat daripada ilmu ini sendiri. Dia adalah satu kehidupan kita, bukan hanya sekadar apa yang orang nampak, bab-bab riwayat. Okey. Jadi bab ini kita telah tamat. Dan selepas daripada bab ini, baca tajuk dia. Man tuqbala riwayatuhu wa man turad. Okey. Dalam bab yang baru ini, kita akan belajar tentang perbahasan hadis, perbahasan ilmu baru. Yang sebelum ini, inilah yang dipanggil sebagai ilmu mustalahul hadis. Walaupun ada lagi bab mustalahul hadis yang akan dipelajari di akhir nanti, tetapi sebelum ini bab mustalah hadis. Kita mengenal istilah-istilah hadis, muttaribnya, hasannya, maudhu'nya. Kita mengenal, sebab itu dipanggil mustalahul hadis. Dan perbahasan yang baru ini, dia adalah berkaitan dengan ilmu al-jarhu wa ta'dil. Semua ilmu hadis ni dia ada kaitan antara satu sama lain. Bila mana Al-Hafiz Suyuti rahimahullah baru bincangkan tentang perbahasan perawi ataupun hadis-hadis yang ditolak berpunca daripada kelemahan-kelemahan yang ada pada perawi, maka dalam bab yang baru ini, Suyuti nak bincangkan dengan kita tentang ciri-ciri perawi yang boleh diterima riwayat dia ataupun perawi yang ditolak riwayat dia. Yang inilah perbahasan ilmu al-jarh wa ta'dil. Dalam ilmu hadis ada beberapa disiplin kalau membabitkan ilmu hadis ni, antaranya mustalahul hadis yang kita belajar ini. Yang ini kita belajar untuk nak mengenali istilah. Di sana ada ilmu yang dipanggil sebagai al-jarh wa ta'dil, iaitu khas berkaitan dengan perawi-perawi untuk kita nak belajar menilai status dia. Macam mana kita nak terima dia punya riwayat dia ataupun tidak. Itu perbahasan ilmu jarh wa ta'dil. Kat sana ada satu ilmu yang dipanggil sebagai manahijul muhaddithin, iaitu kita belajar tentang metodologi para ulama dalam menulis kitab-kitab hadis. Yang ini kita kena mengkaji, kena memahami setiap karya-karya hadis supaya macam mana cara kita berinteraksi dengan kitab itu betul. Kita baca dengan cara yang betul, kita menukil dengan cara yang betul, kita memahami kitab tersebut pada topik dia dan pada kedudukannya. Itu manahijul muhaddithin. Ada juga ilmu dalam hadis ini dipanggil sebagai ilmu rijal. Ilmu rijal adalah perbahasan yang berkaitan dengan perawi juga, tetapi bukannya dari sudut nak kata perawi ini boleh diterima ataupun tak ditolak. Yang itu jarh wa ta'dil. Ilmu rijal kita belajar macam mana nak belajar tahu tentang background perawi. Perawi ini apa ciri-ciri dia? Dia daripada kategori mana? Daripada tabakat ataupun level mana? Ada perawi, dalam bab ilmu rijal ni kita akan belajar tentang wafayat. Contohnya tentang kewafatan para ulama. Penting bab-bab wafayat, ulama karam kitab wafayat. Tentang tarikh ataupun tahun kematian para ulama. Orang selalu tanya, kenapa saya selalu sebut tarikh wafat para perawi? Kerana bila kita sebut tarikh wafat perawi, yang pertama kita boleh bagi gambaran kepada orang yang mendengar. Perawi ini hidup di zaman mana? Zaman dulu ke? Zaman kemudian? Sama orang bila kita cerita, semua dia ingat zaman dulu belaka. Kita sebutlah Syekh, katakan kita sebut Syekh Albani, mungkin dia akan ingat Albani itu hidup zaman Al-Bukhari. Jadi bila kita sebut contohnya As-Suyuti, kita ingat As-Suyuti ni sama zaman dengan At-Tirmidhi. Salah. Sebab setiap zaman dia ada cara, pemikiran, kaedah, ada dia punya nature, tabiat dia masing-masing. Sebab tu penting kita nak belajar tentang zaman perawi itu sendiri. Dan tarikh wafat ini boleh mengajarkan kepada kita, kalau orang yang belajar tentang perbahasan sanad,
ada terputus tak sanad ni daripada perawi yang didakwa didengar. Kat situ boleh kita tahu. Ah, perawi ini mati awal. Dia ni kata didengar pada tahun sekian, tapi tahun sekian perawi itu dah mati. Macam mana pula? Ha, jadi dalam ilmu rijal akan belajar bab itu. Dalam ilmu rijal akan belajar lagi dalam bab-bab yang berkaitan dengan background perawi. Ah, riwayat daripada perawi yang besar daripada perawi yang kecil. Sebab apa? Ramai kalau kita belajar perbahasan sanad, perawi yang kecil akan riwayat daripada perawi yang besar lah. Perawi yang muda riwayat daripada perawi yang tua. Perawi yang lebih kecil dia punya kedudukan ataupun ilmunya akan riwayat daripada perawi guru dia yang lebih besar. Kebiasaannya macam tu. Tetapi boleh jadi dalam sanad berlaku sebaliknya. Kalau kita tak belajar dalam bab ini, akan menyebabkan kita mungkin hukum hadis tersebut sebagai salah. Ni ada makhluk ni, terbalik. Terbalik. Tapi tak terbalik sebenarnya sebab berlaku. Ada perawi yang memang yang besar ambil daripada yang kecil, yang muda ambil, yang tua ambil daripada yang muda, yang lebih alim ambil daripada yang kurang alim. Berlaku dalam sanad. Jadi bab ini penting untuk nak kita belajar supaya kita tak confuse. Dan dalam bab ini juga kita akan belajar level-level tabaqat, ni tabi'in, ni sahabat, dan kita akan belajar tentang karya-karya yang berkaitan dengan semua cabang-cabang ilmu tu. Dan kita akan belajar tentang madrasah-madrasah perawi, perawi-perawi Kufah, perawi-perawi Basrah, perawi-perawi. Jadi kita boleh ada satu map yang bestnya kalau kita belajar hadis, kalau kita boleh nampak perawi-perawi ni macam kita tengok Waze. Waze ni macam satu data digital yang kita boleh nampak, oh kat sini rupanya rumah ni, rumah ni Baitul Salam, oh ni masjid, ini nampak macam tu, baru kita jelas. Baru bila mana kita bawa kereta tu kita boleh imagine, oh dalam map tadi belah kanan sikit, oh ini masjid untuk sesat. Tapi dalam bab hadis pun sebenarnya kita boleh buat macam tu, mind mapping. Kita boleh nampak, oh perawi ni, oh Syu'bah bin Al-Hajjaj, dia perawi daripada Basrah, daripada level mana, zaman bila. Waqi' bin Al-Jarrah, perawi daripada Kufah, oh dia lain, Basrah Kufah ni lain. Malik bin Anas, daripada perawi daripada Madinah, oh lain. Nafi' perawi daripada Madinah, lain. Bukhari, bila kita nampak itu dengan level tingkatan dia, barulah kita akan rasa seronok belajar hadis. Kita nampak perawi tu, kalau tak kita macam, apa mamat ni sebut nama dia ni, nama ni. Kita pun ni, jadi tak seronok belajar hadis. Sebab tu saya beritahu, tak ramai orang belajar hadis, dia akan konsisten sampai ke akhir. Kebiasaannya dia akan give up. Percayalah, biasanya 2/3 akan give up. Kalau tak percaya, betul tak? Masa awal-awal dulu kita belajar, penuh. Kan? Makin lama kita akan tengok makin kurang, makin kurang, makin kurang. Sebab itu tabiat ilmu hadis. Jarang boleh survive. Kita pernah cerita dulu macam mana A'mash. Dia pun bila orang tanya zaman dia, ramai orang menuntut ilmu hadis. Dia kata, kamu jangan risau, 1/3 akan mati. Mati ni maksudnya 1/3 ni akan caw lah. Dia akan give up. 1/3 lagi, yang ni dia akan tenggelam. Dia tak dapat manfaat sangat daripada apa dia belajar. Yang tinggal 1/3. 1/3 yang maintain itu, itu golongan-golongan ghurabak ni. Daripada golongan ghurabak inilah akan ada lagi. 1/10 je yang sebaik. Yang maksudnya yang akan betul-betul lah menjiwai, memahami. Itu nature ilmu hadis daripada zaman A'mash. Zaman lama dulu. A'mash meninggal bila? 147 Hijrah. 60,000 tahun dulu. Yang mana hari ini apatah lagi. Sebab tu siapa yang boleh bertahan dalam bahasan ilmu hadis ni, dia bersyukur. Tapi macam mana kita nak tambah minat kita? Itulah yang saya bagi tahu. Kena ada visual, bagi gambaran data, image tersebut ada dalam kepala kita. Barulah kita akan menjiwai ilmu hadis ini. Barulah kita seronok. Dan itulah antara purpose saya, kalau bila sebut dalam sesetengah tempat, saya akan mention tentang tarikh-tarikh wafat, kadang-kadang daripada tempat dia. Ini daripada mana? Al-Kufi, Al-Basri, Al-Ni, Al-Itu. Sebab Al-Al itu banyak dinisbahkan kepada tempat perawi itu sendiri. So, bila-bila kita tahu madrasah ni, oh, patutlah perawi ini selalu kritik perawi ini. Rupanya dini Kufah. Dini daripada Syam. Oh, dini memang bergaduh selalu. Macam kita kan. Oh, Malaysia, Indonesia. Puak-puak selalu kritik satu sama lain. Walaupun sama rumput, tetapi ada elemen je. Kadang-kadang kritikan tu sebab di Kufah banyak berlaku tashayyuk. Jadi tashayyuk tu berlaku menyebabkan dia punya pandangan, dia punya pemikiran. Itu akan ada efek lah. Bila efek, geng-geng yang zaman dulu punya anti tashayyuk ni, zup, dia akan bidas keras-keras punya, kau-kau punya. Al-Juzjani. Bila mana dikritik
pada perawi-perawi Kufah kerah sampai Akmash, kira kata guru besar hadis pada zaman tu pun kena kritikan daripada dia teruk sebabkan dia daripada Kufah. Jadi kita tahu kritikan ini kita kena hati-hati. Tengok dulu bila dia ni yang kritik sebab dia daripada negara yang tak suka kepada negara yang lain. Macam kita jugalah. Kalau orang ni bantai, Johor lawan Kelantan. Kalau Johor bantai Kelantan ni, kita kena check. Mungkin tak ada elemen dia tak suka. Ataupun orang Kelantan bidas ni. Ataupun orang bidas orang Kelantan. Sekarang ni orang Kelantan je asyik kena. Sian. Jadi, yang itulah. Kita kena smack semak bila kita tahu dunia perawi pun macam tu juga. Dia ada pengaruh-pengaruh persekitaran, pengaruh-pengaruh macam tu. So, dengan itu kita akan lebih memahami perbahasan ilmu hadis dengan lebih baik. Dan itulah yang insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan tentang perbahasan yang baru ini yang berkaitan dengan ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Jadi, yang ni nanti bawa pada anak. Kalau anak jelaskan sekarang, ada janji kena keluar. Jadi sekadar itu sahaja dulu. Aku qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.